أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام سجاتر السلام عليكم kepada para sahabat. Selebih dulu saya memohon maaf ya, kerana kemaslahatan saya yang menyebabkan saya tidak dapat hadir ke sekolah ya, yang mana mungkin akan membebankan guru-guru di sekolah saya. Yang mana saya tidak sihat, sedang MC sekarang, bercuti sekarang, bercuti kerana masalah tangan saya ni ya, yang berbalut ni. Dah 3 minggu dah saya bercuti kerana tulang sendi retak. Jadi walaupun dalam keadaan begitu, saya masih cuba juga untuk membantu para guru, yang mana zaman atau era sekarang ni kita boleh menggunakan pelbagai media ya. Saya boleh menggunakan, kita boleh menggunakan di zaman IT, era IT, menggunakan pelbagai aplikasi, pelbagai pelantar. Satu contoh terbaik ialah pelantar D5. Ha, yang mana saya, kita boleh menjalankan aktiviti kita, kerjaya kita, dan meneruskan khidmat kita walaupun kita bercuti, tidak berada di sekolah ya. Kita boleh work from home. Contoh, ada banyak aktiviti boleh kita jalankan di dalam D5. Salah satu contohnya ialah apa, site. Kita boleh mengadakan site, contohnya ni site work from home PDPC Cikgu Fazlan. Ini saya telah hasilkan untuk saya sampaikan saya punya pengajaran ataupun bantuan saya kepada pihak sekolah untuk disampaikan PDPC saya kepada murid-muridnya. Sebenarnya yang di apa, ada 4 kelas ya, tahun 2, matematik tahun 2. Tapi di sini sebenarnya BM tahun 3. Seterusnya BM tahun 4. Dan RBT tahun 5. Ini saya dah sempat masukkan apa, video-video YouTube ya, di dalam site yang saya hasilkan ni. Dan bagian tepi kiri ni ialah dia punya site. Bagian site sini ialah tab-tab berkaitan material yang terdapat di dalam site yang saya create ni. Ok, seterusnya kita tengok ni lah, pertama ini adalah tab. Kita akan pergi ke mana bahan-bahan yang kita ingin ni ataupun kita dapatkan di sini. Yang mesin ni contohnya saya belum buat dia punya tab di kat depan ni. Ok, so kita tengok satu persatu ya. Matematik tahun 2 ni, ini ada video-video, malah video yang YouTube yang saya hasilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu kembali kita bersama saya Cikgu Fauzan dalam tutorial pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial subjek matematik ya, tentang konsep abakus. Hari ini saya akan membuat tutorial tentang topik abakus. Saya terpanggil membuat tutorial ini setelah mendapati sebilangan pelajar masih tidak memahami konsep abakus ya, sekaligus tidak menguasai kemahiran dalam abakus. Pelajar tidak tahu membaca nilai nombor melalui abakus.
Seterusnya tidak mahir menggunakan dan abaku itu sebagai ini menjalankan sebagai operasi bahagian dalam nervous metamorfosis. sebagai Begitu juga dalam kalangan penjaga yang tidak bingkai memahami ini bingkai dan menguasai abacus konsep abakus ada menyebabkan pemisah kita pergi home semula dan ini ada banyak lagi yang akan saya hasilkan nanti tengok dekat ni koleksi buku teks digital digital just click saja di sini saya bantu sediakan semua bahan-bahan yang mana boleh di download di mod turunnya di sini hotel di 5 pun ada ni pautan boleh di paut di sini ada banyak ya tahun 1 hingga tahun 6 KSSR cikgu-cikgu boleh dapatkan di sini ya. Ini okey kita tutup ini kita tengok ini koleksi digital tadi kan tengok pula bahan subjek modul aplikasi okey bahasa Inggeris bahasa Melayu ni semua boleh di mod turun di sini ataupun di QR code di sini boleh dapatkan matematik ada 2, 4, 6, 8 modul aplikasi cuba kita tengok satu per satu bahasa Inggeris ok sini boleh download bahasa Melayu pun ada banyak boleh download mod turun klik saja di sini ya matematik okey kita klik cuba klik satu kita akan simpan dulu dalam folder kita okey seterusnya kursus ni tutup kita tengok pula dekat nota latihan BM ini untuk BM apa ada di BM sekolah rendah nampak ada lembaran kerja yang mana boleh di muat turun seterusnya boleh di print cari perkataan ni okey seterusnya muat turun PDP okey ni berkaitan pelajaran berkaitan pola kata ni KV KV ni KV K oh ni KV campur KV KV dan KV semua ada di dalam mod turun tab mod turun ok home kita tengok lagi itu tadi bahasa Melayu buku teks digital tadi saya dah tunjuk kan ini teks digital semua kita boleh boleh satu hingga tahun 6 seterusnya kita tengok nota latihan BM ikut subjek ya BM ini tutup kita tengok mod turun ok lembaran kerja set bacaan berkrit suku kata ok kita boleh dapatkan di dalam tab yang saya sediakan ni seterusnya yang sebenarnya saya baru sempat siapkan 4 tab je ada banyak nanti saya akan siapkan matematik contohnya klik saja di sini di sini akan keluar banyak bahan sekolah rendah bagus kita tengok pula bahasa Inggeris tadi tak silap saya bahasa Inggeris pun banyak juga ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekolah menengah pun ada seterusnya sign juga ada banyak juga sign lagi sejarah pun ada
tahun 456. Tengok ke satu persatu. Ikut tajuk dia unit 1. Ni untuk membantu guru sejarah ya, guru sekolah, sekolah saya. Kalau nak dapatkan bahan boleh ambillah daripada site saya ni. Seterusnya, oops sorry, tadi sejarah form tahun 5 pun ada tajuk, mengikut tajuk unit, ikut unit ya. Pada guru yang mengajar sejarah bolehlah dapatkan bahan ni. Dan tahun 6 pun begitu, ikut unit, unit 1. Tengok unit 1 pembentukan Malaysia. Betul tak? Negeri-negeri di Malaysia. Okey. Nota-nota dia. Dan seterusnya, akhir sekali kita tengok yang saya sempat buat. Oh, ada satu lagi bahasa Melayu. Agama Islam saya tertinggal, itu di sini ya. Satu lagi saya tertinggal. Ini sokongan pendidikan Islam. Sekolah rendah boleh di buat turun di sini. Pendidikan Islam dan Bahasa Arab boleh dapatkan di sini untuk cikgu-cikgu gunakan. Tahu cikgu perlukan. Ini dia yang saya buat apa. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bersama anak-anak pada hari ini iaitu Ustazah Syafiqah Nabila binti Razali. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 4. Adakah anak-anak sudah bersedia? Mari kita belajar bersama-sama. Baiklah, tajuk pembelajaran kita pada hari ini berkaitan. Oh sorry, bahasa Arab. PAO sini, PAI saya tertinggal tadi. Ini dia, Pendidikan Islam, Dota, Adab. Okey. Okey. Saya rasa setakat itu saja perkongsian saya pada malam ni, malam yang lepas ini sempat saya siapkan bagi membantu para guru yang real, terutama guru yang relief waktu saya. Tapi selain itu saya juga menyediakan subjek yang bukan saya mengajar, mungkin untuk cikgu yang mengajar subjek saja. Kalau ikutkan BMBI, saya tak ajar BI pun saya letak juga. Matematik, sains saya ajar, saya letak sejarah, bahasa Arab, PAI dan kelas hanya 3 je lah. Tapi di dalam ni ada semua kelas. Ni ada modul tadi. Cuba kita tengok ni bahasa Melayu ya. Kita tengok dalam YouTube bahasa Melayu. Cuba dapatkan bahan DP bahasa Melayu KSSR. Okey, kita tengok ada ada keluar ni tajuk jiran tetangga, cara ilmu merungkai teknik penjaga bahasa Melayu. Tahun 5. Kita tengok ambil ayat majmuk. Dah, kita dapat satu. Okay, publish dia. Okay, sekarang kita tengok. Publish mana tadi? Ni. Ayat majmuk. Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hai, semua sihat? Alhamdulillah, patutlah nampak ceria hari ini. Okey murid-murid, sebenarnya pada hari ini cikgu nak teruskan lagi pengajaran dan pembelajaran kita bagi subjek Bahasa Melayu tahun 3. Dan sama-sama kita gunakan dalam pengajaran pembelajaran di dalam kelas.
dan juga saya harap cikgu-cikgu saya ini dapat membantu cikgu-cikgu ya untuk relief waktu saya. Dan untuk pengetahuan semua, pada minggu lepas saya dressing dan Isnin minggu ni saya buka benang, dan minggu depan pula 13 X-ray, 14 masuk ward, kemudian akan ditambah cuti lagi mungkin dalam 2 minggu lagi. Jadi saya akan cuba sedaya upaya saya membantu cikgu-cikgu, terutama dalam menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran subjek yang saya ajar melalui site ini. Okey, saya rasa setakat itu saja dulu perkongsian daripada saya. Yang mana saya harap cikgu-cikgu dapat menggunakan pelantar delima cikgu dan juga bahan-bahan ataupun site ataupun kelas yang saya kongsikan untuk disampaikan di dalam pengajaran dan pembelajaran serta di dalam relief waktu saya ya. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada para guru semua yang telah berkorban ya, untuk memenuhi waktu yang telah saya tinggalkan, dan saya mohon maaf. Seterusnya saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjumpa lagi. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam kepada para sahabat. Selebih dulu saya memohon maaf ya kerana kemaslahatan saya yang menyebabkan saya tidak dapat hadir ke sekolah ya, yang mana mungkin akan membebankan guru-guru di sekolah saya, yang mana saya tidak sihat, sedang MC sekarang, bercuti sekarang, cuti kerana masalah tangan saya ni ya, yang berbalut ni. Dah 3 minggu dah saya bercuti kerana tulang sendi retak. Jadi walaupun dalam keadaan begitu, saya masih cuba juga untuk membantu para guru, yang mana zaman atau era sekarang ni kita boleh menggunakan pelbagai media ya. Saya boleh menggunakan, kita boleh menggunakan di zaman IT, era IT, menggunakan pelbagai aplikasi, pelbagai pelantar. Satu contoh terbaik ialah pelantar Delima, yang mana saya, kita boleh menjalankan aktiviti kita, kerjaya kita, dan meneruskan khidmat kita walaupun kita bercuti, tidak berada di sekolah ya. Kita boleh work from home. Ada banyak aktiviti boleh kita jalankan di dalam Delima. Salah satu contohnya ialah site. Kita boleh mengadakan site. Contohnya ni site work from home PDPC Cikgu Fauzan. Ini saya telah hasilkan untuk saya sampaikan saya punya pengajaran ataupun bantuan saya kepada pihak sekolah untuk disampaikan PDPC saya kepada murid-muridnya. Sebenarnya yang di apa, ada 4 kelas ya, tahun 2, matematik tahun 2, tapi di sini sebenarnya BM tahun 3, seterusnya BM tahun 4,
Dan RBT tahun 5. Ini saya dah sempat masukkan apa video-video YouTube ya di dalam site yang saya hasilkan ni. Dan bahagian tepi kiri ni ialah dia punya site. Bahagian site sini ialah tab-tab berkaitan material yang terdapat di dalam site yang saya create ni. Okey, seterusnya kita tengok ni lama utama ini adalah tab. Kita akan pergi ke mana bahan-bahan yang kita ingini ataupun kita dapatkan di sini. Yang mesin ni contohnya saya belum buat dia punya tab di kat depan ni. Okey. So, kita tengok satu persatu ya. Matematik tahun 2 ni, ini ada video-video, malah video yang YouTube yang saya hasilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu kembali bersama saya Cikgu Fauzan dalam tutorial pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial subjek matematik tentang konsep abacus. Hari ini saya akan membuat tutorial tentang topik abacus. Saya terpanggil membuat tutorial ini setelah mendapati sebilangan pelajar masih tidak memahami konsep abacus ya. Sekaligus tidak menguasai kemahiran dalam abacus. Pelajar tidak tahu membaca nilai nombor melalui abacus. Seterusnya tidak mahir menggunakan abacus dan menjalankan operasi dalam matematik. Begitu juga dalam kalangan penjaga yang tidak memahami dan menguasai konsep abacus menyebabkan tengok dekat ni koleksi buku teks digital. Just klik saja di sini. Saya bantu sediakan semua bahan-bahan yang mana boleh di download, di muat turun ya di sini. Portal D5 pun ada ni. Pautan boleh di paut di sini. Ada banyak ya, tahun 1 hingga tahun 6 KSSR. Cikgu-cikgu boleh dapatkan di sini ya. Ini. Okey, kita tutup ini, kita tengok ni koleksi digital tadi kan. Tengok pula bahan subjek modul aplikasi. Okey. Bahasa Inggeris, Bahasa Melayu, ni semua boleh di muat turun di sini ataupun di QR code di sini. Boleh dapatkan matematik ada 2, 4, 6, 8 modul aplikasi. Cuba kita tengok satu per satu. Bahasa Inggeris, ok sini boleh download. Bahasa Melayu pun ada banyak, boleh download, buat turun. Klik saja di sini ya. Matematik. Okey, kita klik, cuba klik satu. Kita akan simpan dulu dalam folder kita. Okey, seterusnya. Close ni, tutup. Kita tengok pula dekat nota latihan BM. Ini untuk BM. Apa ada di BM sekolah rendah. Nampak ada lembaran kerja yang mana boleh dimuat turun, seterusnya boleh di print. Cari perkataan. Ni. Okey, seterusnya muat turun PDP. Okey ni.
berkaitan pelajaran berkaitan pola kata ni KV KV ni KV K oh ni KV campur KV KV dan KV semua ada di dalam muat turun tab muat turun. Okey, home kita tengok lagi itu tadi bahasa Melayu buku teks digital tadi saya dah tunjukkan. Ini teks digital semua kita boleh peroleh satu hingga tahun 6. Seterusnya kita tengok nota latihan BM ikut subjek ya. BM ini top, kita tengok muat turun. Okey, lembaran kerja set bacaan bergrid suku kata. Okey, kita boleh dapatkan di dalam tab yang saya sediakan ni. Seterusnya yang sebenarnya saya baru sempat siapkan 4 tab je, ada banyak nanti saya akan siapkan. Matematik contohnya, klik saja di sini. Di sini akan keluar banyak bahan sekolah rendah. Bagus. Kita tengok pula bahasa Inggeris tadi. Tak silap saya bahasa Inggeris pun banyak juga ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sekolah menengah pun ada. Seterusnya sain juga ada banyak juga sain. Lagi sejarah pun ada tahun 4, 5, 6. Tengok ke satu persatu. Ikut tajuk dia unit 1 ni untuk membantu guru sejarah ya, guru sejarah sekolah saya. Kalau nak dapatkan bahan boleh ambillah daripada site saya ni. Seterusnya tadi sejarah form tahun 5 pun ada tajuk, mengikut tajuk unit, ikut unit ya. Pada guru yang mengajar sejarah bolehlah dapatkan bahan ni. Dan tahun 6 pun begitu, ikut unit, unit 1. Tengok unit 1 pembentukan Malaysia. Betul tak? Negeri-negeri di Malaysia. Okey, nota-nota dia. Dan seterusnya akhir sekali kita tengok yang saya sempat buat. Oh, ada satu lagi bahasa Melayu. Agama Islam saya tertinggal itu di sini ya. Satu lagi saya tertinggal. Ini sokongan pendidikan Islam. Sekolah rendah boleh di buat turun di sini. Pendidikan Islam dan bahasa Arab boleh dapatkan di sini untuk cikgu-cikgu gunakan. Tahu cikgu perlukan. Ini dia yang saya buat apa. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bersama anak-anak pada hari ini iaitu Ustazah Syafiqah Nabila binti Razali. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 4. Adakah anak-anak sudah bersedia? Mari kita belajar bersama-sama. Baiklah, tajuk pembelajaran kita pada hari ini berkaitan. Saya tengok bahasa Arab. Oh sorry, bahasa Arab. PAI, oh sini PAI. Saya punya PAI saya tertinggal tadi. Ini dia. Pendidikan Islam. Dota adab. Okey. Saya rasa setakat itu saja perkongsian saya pada malamnya, malam yang lepas yang sempat saya siapkan bagi membantu para guru yang real, terutama guru yang relief waktu saya. Tapi selain itu saya juga
menyediakan subjek yang bukan saya mengajar, mungkin untuk cikgu yang mengajar subjek saja. Kalau ikutkan BM, BI, saya tak ajar BI pun saya letak juga. Matematik, sains saya ajar, saya letak sejarah, bahasa Arab, PAI, dan kelas hanya tiga jelah. Tapi di dalam ni ada semua kelas. Ni ada modul tadi. Cuba kita tengok ni bahasa Melayu ya. Kita tengok dalam YouTube bahasa Melayu. Cuba dapatkan bahan PD, sorry, DP bahasa Melayu KSSR. Okey, kita tengok ada ada keluar ni. Tajuk jiran tetangga, cara ilmu merungkai teknik penjaga bahasa Melayu. Tahun 5. Kita tengok ambil ayat majmuk. Dah. Kita dapat satu. Okey, publish dia. Okay, sekarang kita tengok. Publish mana tadi? Ni. Ayat majmuk. Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hai, semua sihat? Alhamdulillah, patutlah nampak ceria hari ini. Okey murid-murid, sebenarnya pada hari ini cikgu nak teruskan lagi pengajaran dan pembelajaran kita bagi subjek Bahasa Melayu tahun 3. Sama-sama kita gunakan dalam pengajaran pembelajaran di dalam kelas. Dan juga saya harap cikgu-cikgu site saya ini dapat membantu cikgu-cikgu ya untuk relief waktu saya. Dan untuk pengetahuan semua, pada minggu lepas saya dressing dan Isnin minggu ni saya buka benang, dan minggu depan pula 13 X-ray, 14 masuk ward, kemudian akan ditambah cuti lagi mungkin dalam 2 minggu lagi. Jadi saya akan cuba sedaya upaya saya membantu cikgu-cikgu, terutama dalam menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran subjek yang saya ajar melalui site ini. Okey, saya rasa setakat itu saja dulu perkongsian daripada saya. Yang mana saya harap cikgu-cikgu dapat menggunakan pelantar ada 5 cikgu, dan juga bahan-bahan ataupun site ataupun kelas yang saya kongsikan untuk disampaikan di dalam pengajaran dan pembelajaran serta di dalam relief waktu saya ya. Dan sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada para guru semua yang telah berkorban ya, untuk memenuhi waktu yang telah saya tinggalkan, dan saya mohon maaf. Seterusnya saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjumpa lagi. Terima kasih.